Okay, kali ini kita mau unboxing, the real unboxing nih. Unboxing. Barang baru yang datang di Bangbong Musik Bekasi. Apa sih? Oh, Herona Express. JS Gitar. Oh iya. JS. Ya bang, tolong di unboxing. Kita lihat isinya apa aja, kita nggak ada yang pernah tahu. Ya, kita nggak pernah saling kenal ya. Nggak pernah saling ketemu. Herona Express. Ini vibesnya kayak mau sulap deh. Fotonya ini nggak ada yang ini apa yang obeng? Ini apa? Kenapa obeng kembang buat? Ya udah sih bang. Ya paksa ya, paksa ya, paksa. Di sini nggak bisa soalnya tuh. Sampingnya yang susah. Iya, sampingnya susah. Oh, kita biar ada bunyinya kayak... Apa gitu kayak gitu, itu susah. Itu maaf ya guys, alatnya nggak proper gitu. Ini konten unboxing pertama. Dan mungkin yang terakhir ini. Ini jadi ada JS Guitars. Satu box isinya ada berapa ya biasanya? Empat kali? Empat ya? Kelihatannya empat. Oke. Kita bongkar. Jadi ada empat, masing-masing megang satu ya. Coba masing-masing unboxing satu-satu nih. Ini barang yang baru masuk di Bangbong Musik Bekasi. Kita kedatangan JS Guitars. Nah, kita pinggirin dulu. Aja. Tata, bukan kita. Gua nggak tahu nih ini apakah warnanya sama semua atau emang nggak ada keterangannya? Nggak ada. Ini oh ini ada nih. Aku sih kayak nggak ada ini. Cuman Jo, eh apa sih? Nggak tahu. JD, Jo. JD. Oh JD. JD, JD 270E. Ini jadi atau 20E? Ah beda beda. 270. Eh, ini 120. 120. Itu apa? 270. Oh ini kosong. Ah. Di belakangnya ini? Di bawah? Entar stikernya copot. Ini boleh di pinggirin. Oh, ini ada nih JS apa? Bang. Oh, JG dia, JG. Bang Wendy. Minta tolong ya Bang Wendy. Nah. Jadi ada 4 unit. Ah, kita belum tahu. Oke, kita bongkar dari sebelah mana? Ini kita cek satu di sini. Ini kelihatan okay. Enggak? Ketutupin ya kamera ya. Gini ya. Iya, ketutupin ya, black ya. Turun ke bawah. Nah, oke. Okay. Oke. Masing-masing kita bongkar dari sebelah ini yaudah okay. Ini JD120E kasih tampak bang, kasih tampak akustik apa elektrik? Tapi bau-baunya bau-bau akustik semua, ini akustik semua kayaknya ya. Bau-bau akustik gimana sih lu kurang jago bongkar buka-buka oh dia mah di staples bawahnya oh masih ada jadi staples ya enggak. Oh, enggak apa diginiin buka. Boleh lah, mending kita unboxing. Tuh ini masih tuh. Nah, jadi kalau unboxing ada kartu garansi nih. Kartu garansi dari CVJM. Gitar ada garansi. Oh. Garansi, Bro, garansi. Ya, ganti oli 30.000 km. Oke, ini dus-dusnya kita pinggirin dulu ya supaya enggak merusak kamera ya. Yeah. Kita bongkar-bongkar. Kelihatan enggak? Ketukar enggak sih? Ntar dusnya? Enggak sih. Kelihatan enggak, Ben? Dus-dusnya. Oke, kita rapin dulu. Wah, kita dapat pick, teman-teman. Bukan pick dong. Guard. Pick guard. Nah, iya kan belum keluar ngomong, main di potong-potong. Pause-nya lama banget, Pak. Iya, pause dong. Oke, kita bongkar ya. Wah, dia dapat gift bag ya ternyata ya, GS ya. Ini seri. Oh, iya, apa? Oke. Dari Mas Bin. Ini JD120E. JD120E. Ini dapat karet. Pedes banget itu. Oh, dua. Ada kunci L jatuh. Ada jack. Ya ada jack, kunci L. Ini apa yang namanya ini? Ya itulah intinya. Wow. Ini warna apa ya? Ini warnanya. Ini apa nih? Ih, apa nih? Ih. Apa ini? Itu yang premium bukan sih? JO betul JD bukan JD ini JO tuh. JO. JO 120E. Mahogany. Mahogany. Itu ininya di dalam ya? Di situ tadi di situ. Enggak apa? Preamp-nya di mana? Dia emang enggak ada preamp atau? Oh, ada. Oh, ada ini. Iya. Oh, berarti seri tingginya. Oh, ini Fishman ya, dia enggak di luar tuh. Enggak kelihatan. Jadi enggak ada bobokannya. Di sini baru dia seri tingginya buat colokan. Oh. Itu seri tingginya nih.
Katanya Bang Bintang mau kemana Bang? Stand up ya Bang ya? Iya. Perlu gitar ya Bang ya? Betul. Jadi mau bungkus yang mana Bang? Wih! Cakep juga itu. J-O. J-O-350E. Oh, sama ini nih, beda. 3M-nya di sini tapi dia nih. Fishman yang di luar gitu. Seri beda-beda. Oh ini yang di luar, ini Dreadnought kayaknya. JD yang ini. Tadi kan busan. Kill. Ini sih. Ini Dreadnought. Wow. Dan gue juga nggak tahu harganya berapa, tipenya apa. Tadi benar-benar baru dikirim, kita bongkar. Oh ini baru nyampe? Iya baru nyampe. Kita tadi kan? Oh iya juga ya. Kita kan lagi unboxing semua. Dapat pick guard-nya juga iya, terpisah. Jadi ya. Kalau lo ada kan ada beberapa orang yang nggak suka ada pick guard-nya nih, kayak si Ade Sulistio kemarin ngobrol sama gue. Gue nggak suka gitar ada pick guard. Kenapa? Polos. Ini entah dia nggak suka aja gitu. Bro ini flame cakep maple. Ya? Flame maple. Buset. Gila ya. Meva. Ini gitar 2,1 dapat 4. Anda jangan main-main, Brother. Gila ini berbahaya. Ini konten berbahaya ini. Bisa tutup toko lama-lama seperti ini. Oke. Gua mau tuning dulu. Oke, jadi ini ada 3 nih. Yang satu nanti aja kita unboxing-nya. Kita fokusin ke 3 gitar ini. Oke. Kita coba adu. Jadi ini lebih tinggi mana sih? Enggak tahu serinya yang mana sih yang lebih tinggi mana? Nah, enggak tahu. Oh, jadi karena kita nggak tahu serinya, nggak tahu harganya, kita masing-masing punya satu nih. Yeah. Kita mendeskripsikan kelebihannya. Pokoknya kita adu nih, punya lo, punya dia, siapa yang lebih menang. Kita nggak tahu serinya apa ya? Kita nggak tahu serinya apa, tapi kelihatan mana yang paling gede. Ya. Ini mau ngadu kan? Adu gede. Nah, nggak terserah kita. Kita adu-aduan aja. Apa kelebihan lo, apa kelebihan gua? Oke, dari gua dulu nih. Oke. Gua dulu ya. Boleh. Gua udah siapin sebentar. Gua ada tuner di sini. Ini gak ada. Oke, berarti ini Wendy lo ingetin ya skornya ya. Gua 1-0 ya. Oke. Sekarang nih gua udah. Sekarang dari lo, apa yang lo mau banggain dari gitar lo? Kasih lihat ke kamera. Ini yang bisa paling dibanggain adalah satu ya udah dari secara look-nya udah sangar banget. Flame. Dan karena dia style kan modelnya jumbo atau dreadnought kan. Jadi volume sama apa ya? Dah, suaranya tuh sampai brr banget itu. Oke. Okay. Lo mengakui kekalahan enggak, Bang? Ya sih, dia flame ya. Iya sih. Enggak ada. Tapi ini paling gelap. Oke, entar dulu, skor dulu deh. Berarti kalah ya. Iya, kalah. Dan gua kalah juga ya. Iya. Udah dapat 1. Gua 1, Sam 1. Lo apa sekarang yang mau banggain? Ini warnanya simpel banget tuh lihat nih. Gelap. Oh, yang lain? Kita. Oh, kita kepalanya beda ya? Iya, kepalanya. Bahkan belakangnya tuh dia, belakangnya tuh. Seragam banget ya. Seragam dia. Oh, ini juga ini ya, Bang, yang lo suka ya katanya. Iya, heeh. Apa satin ya? Iya, ini nih, apa namanya sih? Finishnya. Finishnya satin. Semuanya satin ya? Itu enggak. Kalau kita punya lo, punya lo. Oh iya, ini. Full satin sama headstock satin, toknya betul. Juga. Wow. Kalau kita kan full gloss. Oh, berarti dapat poin Pak, dapat poin ya Bang Bintang ya? Iya. 1-1-1 nih. Seri nih. Seri semua. Oke, kita enggak tahu ini seri apa sebenarnya dan gua mau cari kelebihan dari gitar ini dulu. Sekarang dari gua lagi ya. Oke. Ya semua punya kelebihan kekurangan masing-masing sih. Tergantung kebutuhan. Betul, ya. Tergantung kebutuhan. Oke. Ini ada ininya. Ada bindingnya ya. Semuanya ini semua kayak ada binding. Kita bertiga ada binding semua. Looks-nya gila ya, premium banget ya. Ini tetap secara looks ini paling sangat. Ini flame. Ya flame-nya sih. Iya. Paling mata tuh tung gitu kayak apa sih? Kalau gue tebak ini yang paling mahal sih kayaknya sih. Iya, mungkin ya, nggak tahu ya. Nggak tahu. Ini seri premium ya. Tapi tuh kalau gitar-gitar mahal emang kebanyakan sih di dalam. Preamp-nya di dalam. Mm-hmm. Soalnya katanya kalau di sini kan dibobok, jadi suaranya kurang gimana gitu. Projection-nya nggak sebagus yang nggak dibobok. Oh. Yang nggak dibobok. Apa? Projection itu apaan? Jadi suara yang dikeluarin dari si sound hole-nya itu lebih maksimal saat gitarnya tuh benar-benar solid, nggak ada bobokan sama sekali. Oke, kita coba tes. Oh, ada ini. Udah ada baterai ya? Ada baterainya. Kita tes suaranya ya masing-masing ya. Boleh. Dari lo genreng D. Lo apa lo? E. Tuningnya E. Ini standar D berarti E. Lo E, gua E. Ganti-gantian ya tuningnya. Ya.
kayak lu jeng 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 kayak kayak main satu orang ya. Kita kayak main satu orang ya. Gimana? Wah, gitu ya ini ya. Ini apa? Paling iya. Paling besar juga karena dia. Iya, makanya itu semakin karena apa ya, tipe bodinya kan dreadnought, bodinya jumbo gitu kan. Jadi projection volume itu lebih. Oke, okay, gini Bang Bintang, kita main satu lagu tapi ganti-ganti deh. Jangan ada yang barengan ya, lu berhenti langsung ya. Lagu apa ya gampang ya? Lagu apa ya gampang ya? Ini beda sendiri statement, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan, gak yang penting apa-apa. Dia tahu ya. Yang penting main ide, biar gampang. Lagu kita sambil nyanyi, okay, nanti sambil nyanyi. Sambil nyanyi tapi ganti-gantian nih, jangan ada yang bareng. Apa sih? Warna duluan. Apa gua ini? Itu sih, kan enggak segitu. Ya gampang aja, Bang. Gampang aja, gampang-gampang. Dewa, 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 dewa. Kangen, kangen. Dia kan tuh. Masih dewa gua enggak tahu banget. Astaga. Gua enggak tahu gua. Oh ya udah, si lawan Seven, si lawan Seven. Yang? Nah, itu. Tapi dia bisa enggak? Bisa, bisa. Aman. Iya. Aman, aman. Alu. Berarti di dari lo ke dia langsung ya. 3, 4. Enggak, lo mainin, ntar lo terserah kapan berhenti, dia harus lanjutin. Oh. Tau, lagunya gimana tuh? Lanjutin ya? Mata. Oh. Mendengar. Lihat jelas di matamu. Mana warna indah. Iya, aduh. Pusing. Ayo, kita baru, kita ada baru. Ayo, coba ya. Oke, okay, okay. coba. Dari lu, Bang. Lu emang nafsu banget. Gimana? Tadi sempat. Gimana nafsu banget? Lu lagi kelar. Mulai baru. Disini ku kembali melihat ceria belum lekaskan roda hatiku yang pernah ku miliki. Alright, lebih rumit ya mainnya. Cuman kalau dari sound menurut lo lebih yang asoy yang mana? Coba coba kalau kita main ini aja ya, chord D nih. Betul deh, kita coba. Dia ini agak mirip ya, ini agak mirip. Iya, enggak cuman dia kayak agak lebih apa ya? Cempreng dikit. Mungkin karena tuningan juga sih, karena tuningan. Coba ini. Iya, dia agak lebih. Ini lebih bright. Iya ya. Lebih bright. Mungkin karena finishing juga. Iya, dan yeah, dia enggak di furnish, jadi soundnya lebih open mungkin ya. Iya. Yeah. Open mind, open minded. Open minded. Iya. Wah, tapi dari finishnya bagus. Ini by the way gitar made in lokal nih. Buatan Indonesia. Indonesia Tulen. JS Guitars. Mm-hmm. Menurut lo gitar made in Indonesia dengan kualitas kayak gini gimana, Bro? Coba lo lihat finishnya ini, wow, rapi banget. No debat sih. JO120E itu. JD270E. Udah ini kayaknya saya paling mahal bener. Ini yang lo pegang ya. Iya, udah. Finishnya gimana, Sam? Lo perhatiin, Sam.
nice, really nice, glossnya nice. Terus ya pilihan apa? Play maple ya. Kalau gue tebak sih ini play maple. Maple ini sih pasti sih. Kelihatan sih maple. Yeah. Solid ya, ini solid ya? Ini kayaknya laminate sih. Kalau akustik jujur aja, kalau akustik spek akustik gue lemah, tapi kalau soundnya enak udah pasti enak udah gitu. Ini finishing udah pasti rapi banget ya, rapi banget ya, gila ini made in lokal rapi banget loh. Ini gitar pabrikan, men. Ini bukan custom-custom, bro. Ini pabrikan ini, gila gitarnya si JS ini nih. Oh, YPPA tuh. Yang pabrik-pabrik aja. Iya, tapi yang pabrik-pabrik. Nah, Bang Bintang. Nah, lo kan katanya mau pakai buat stand up nih. Iya. Kira-kira lo mau pakai mana? Balik ini, cobain yang lain. Nah, lo cobain. Soalnya Bang Bintang mau pakai buat stand up nih, katanya nih dia mau beli satu nih Bang Bintang nih buat stand up nih. Coba lo pilih yang mana, Bang? Kalau untuk ruangan gede itu lebih enakan yang suara agak seperti apa sih kalau misalnya? Kalau buat ruangan gede, saat lo main akustik nih? Oh, yang tidak terlalu tajam, tidak terlalu, tapi orang dengar gitu, itu yang. Sabar, konteksnya gini, main sama band? Enggak, sendirian. Kalau gini, kalau buat sendirian, sebisa mungkin yang nge-cover banyak frekuensi aja, jadi yang low end-nya atau bottom end-nya tebel, yang high end-nya juga lumayan bright gitu, ambilnya kayak gitu. Kalau buat main sendiri, karena kan kalau main sendiri supaya semua frekuensi apa ya dapat, ya itu kita kejar yang low-nya dapat, yang mid-nya enak, yang high-nya juga bright. Berarti karakter yang mana? Yang tiga gitar ini mana yang? Kayaknya yang ini. Oh. Kalau misalkan buat main sendiri ya. Tapi kalau buat sama band, kita kejar yang apa ya, frekuensi yang kita mau dudukin aja. Misalkan di mid atau di brightness di high-nya ya kita dudukin cari gitar yang begitu suaranya. Mantap juga suaranya. Lo belum cobain ini. Kan kamu mirip kan sama yang tadi kan? Cobain aja. Oh, ini benar sih ini. Ya kan kadang kan playability-nya juga. Oh, ini paling bright benar. Ini paling bright. Kedengeran. Ini bright juga nih. Iya. Cuma ya kan, iya, ini. Makanya kan enggak ada yang tahu, lo harus cobain juga. Yang mana kira-kira yang lo pakai buat stand up deh. Stand up gaya-gaya lo pakai gitar di mana? Ya. Gimana deh? Gua bawain lagu gereja. Sumpah. WL bahaya lo. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Itu gue pilih lagu itu ntar. Serius? Iya. Ini bang. Tapi kok ini tipe yang kurang lebih sama? Kenapa ini beda ini ya? Ya kan nggak tahu di sini kita nggak tahu harga, nggak tahu. Itu 120E, 035 350 berarti ini dikit. Oh seri JO ini JO 120. Ini JO 350. Oh berarti lebih tinggi dikit. Ini JD 270. Berarti ini harusnya seri paling tinggi nih. Enggak tahu, kita enggak tahu. Kita enggak bisa nebak-nebak. Kalau dari angka kan dari bisa angka, gitu. Tapi kalau dari tipe kan ini beda nih. Iya makanya. Mungkin ada JD berapa gitu mungkin. Enggak tahu dah. Ya, yang penting lo coba lo pilih yang mana. Kayaknya kalau mencari lebih simpel, gue cari ini sih, karena ada tunernya sih. Ini enggak terlepas dari. Cuman ini mewah banget loh. Gua iya sih. Kelihatan ini sih kayaknya mewah banget. Mungkin juga itu, tapi gue bawa tunernya dari HP. Iya, rumit. Paling itu sih. Ya, jadi sekarang ini lo tentuin pilihan sekarang. Lo kapan mau stand up? Kayaknya ini dah hari entah di stand up fest. Oh, hari Sabtu, hari tanggal kedua, tanggal 2. Hari kedua tanggal 5 habis maghrib. Abis maghrib. Detail banget nih abis maghrib. Iya di apa? Panggung dalam kan ada yang luar dalam tuh, coba di dalam. Jadi lo pilih mana nih? Langsung input nih nanti nih. Nah, tentuin lagi. Boleh setting dulu sih, setting gue cari yang paling mahal yang mana ya? Enggak boleh. Kita emang begini. Kok konten kita emang enggak jelas begini dadakan. Nah, ntar kalau teman-teman jadi harganya berapa, Bang? Ntar kita posting udah ada harganya, tapi untuk unboxing ini kita enggak mau kasih tahu harganya dulu. Ya, gitu. Biar enggak bias sama harga ya. Iya. Dari spek. Soalnya pas kita mau bongkar kan si Bintang udah mau beli satu katanya, dengan gue mau sikat satu nih. Nggak, kayaknya kalau untuk di kamera itu paling cakep sih ini sih. Wah, iya. Wow, gitu ya. Wah, makanya sekarang lu pilih, lu mau yang mana nih? Ini suaranya juga mantep juga ini. Lu iya. cobain sekali lagi nih, terakhir nih. Coba gitu. Ya, abis itu lu menentukan pilihan nih. Tapi suaranya tuh ini kayak lebih wong gitu ya, lebih apa sih? Lebar, lebih lebar. Lebih lebar. Suaranya benar. Ayo.
Bingung. 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 Biarin, biar dia bingung. Coba pertimbangannya apa aja tadi? Pengen ada tuner kayaknya. Yang lebih simpel. Karena kalau jadi udah pasti dia menang, ya kan? Cuma kalau ini kurang lebih ini kalau untuk suara nah, lo kan lebih kan, lebih. Lo kan bukan Ariel Peter Pan. Lo kan buat stand up doang, brother. Buat nyanyi King Kong kan? Iya, buat nyanyi King Kong doang. Sound ini menang lah. Kalau misalkan masalah tuner tinggal jepit, tuner jepit bisa. Tapi rumit sih. Iya. Iya sih. Ya di HP aja kayak ini aja. Enak enggak? Nyaman enggak? Caranya kenyamanan. Enggak kelihatan pala lo. Enggak, kalau berdiri maksudnya kalau berdiri. Ya. Ini lebih gemuk mana sih ini? Ini lebih kurus nih. Ini lebih ramping, lebih apa ya? Kayak bawahnya lebih lebar gitu. Ya. Oh iya, kurang lebih 1 cm ada kali bedanya nih. Sama itu. Tuh. Oh iya. Ini kelihatan lebih lebar. Berarti ini yang ini didiskualifikasi. Apa yang mana ntar satu didiskualifikasi satu. Enggak. Ntar kita baru pilih. Ayo, cepat biar cepat nih. Berarti ini yang juga didiskualifikasi karena cepat dulu Sam, ini didiskualifikasi. Oke. Okay. Karena ini menang di tuner, ini menang di wow, suara iya. Ini siapa yang pertama datang? Oh, ini bintang ya. Iya, tadi ya di sini. Oke, dari dua ini sini Bang Bintang. Ayo kita berdua yakinin Bang Bintang. Oke. Okay. Lalu pindah lu sebelah sana Bang. Oh. Kita jadi ada games nih di sini nih. Kita, siapa kira-kira Bang Bintang pilih gitar yang Sam pegang ini atau gua yang pegang? Lagu biasa aja coba kita nyanyi. Ya, cek dia. Coba apa lagu apa? Bebas aja bebas ya. Yang ngejreng-ngejreng coba. Lu menilai ya Bang ya. Nah, sekarang ini. Ih, udah kayaknya dah. Kan dari suara, itu suara ya. Suara, iya. Lagi apa ya? Lagi apa ya? Nah, nggak boleh, kita mau bongkar tiga. Ayo coba sekarang, lu kasih kelebihan gitarnya lo dong. Baik nih. Udah, gue milih udah. Suaranya, kenapa pilih ini? Lebih simpel, kecil, tapi nggak goyang wah gitu. Kayak mungkin kalau orang kan namanya serkam, ya, tapi ini nggak terlalu tahu. Lo lihat mewahnya. Iya, ini. Sabar nggak, lihat dulu tuner nih. Ayo, gampang. Bro, lo itu stand up legend, bro. Nggak, gini. Nah, entar dulu. Tapi makan dulu, atau lagi makan dulu. Ini falas nih, tinggal. Bisa ngetun dulu, tuner. Bang Bintang, lo nggak lihat tuh. Gila lo. Aduh, penonton nggak ada yang peduli. Iya sih. Yang penting nggak falas kan? Iya, yang penting bunyi dan... Ini soundnya lebar banget, Bang. Kan ujung-ujung dicolok. Iya kan? Nah, iya dicolok. Enggak biasa yang tuner di sini. Preamp di sini sih keren. Memang lebih bagus tapi gagah, emang... Bro. Enggak dong. Ini udah benar deh. Kalau misalkan dicolok ini lebih kecil, lebih ini lebih ramping. Secara ini. Tapi mahalan ini, Bang, kalau menurut gua sih. Ya. Kan gua tukang gitar ya. Enggak tahu tapi serinya tinggi 350. Kalau angkanya. Iya, tapi ini, biasa kan gitu seri. Ini lebih mahal, lu jual lagi nih, lu bosan. Harganya lebih masuk akal, bro. Nggak, tapi orang kalau misalkan jual lagi nih pasti nyari ada tunernya. Nah. Iya, ini murah ngari tunernya nih. Ada, tapi lu denger ya, sekali lagi ya. Enggak nih, tapi denger nih, ini harmoniknya lebih keluar. Coba itu. Oh, nggak se... Dia pakai pick, Bang, lu siapa deh. No, sama nih. Tapi cakep emang jazz gitar nih. Anda membuat saya bingung. Oke, sekarang tentuin pilihan Anda sekarang. Kalau untuk sekali tampil, gua akan pilih ini sih. Maksudnya, ya udahlah gitu. Kalau seterusnya kayaknya gua pilih ini gitu. Jadi, kalau seterusnya, kalau tampil besok sih gua kayaknya pilih ini. Ini. Lebih simpel. Jadi ini ya. Jadi yang mana? Ayo, yang ini apa yang itu? Yakin lo? Yakin? Ya kalau terlepas dari harga, terlepas dari karena gua kebutuhannya kayaknya memang yang secara lebih kecil, terus lebih simpel dan ada tuner itu doang sih. Ini. Okay. Walaupun ini bisa juga pakai HP atau pakai tuner clip, tapi rumit ya nanti. Iya. Oke. Suaranya bagus sih. Ini dia
lebih solid ya. Oke, okay, jadi lo menentukan pilihan ini aja. Oke, okay, berarti bungkus itu. Oke, okay, udah. Yang itu terakhir lihat dulu apa gitu. Oke, okay, terakhir. Terakhir, ya. Terakhir, 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 terakhir ya itu ya. Lihat. Ini tadi siapa yang keluarin ini sih? Sam ya? Sam di tengah ya? Iya. Nah, kita masukin dulu deh tasnya deh. Oke. Okay. Kita ya ada gift pack ya. Ini kan seri bagus. Ya bagus, Bro. Tuh. Nah, apakah ini pilihan terakhir nih? Sam itu kan Babi tampil itu terakhir kan? Oke. Okay. Tuh lagi ya. Ini masih bertahan ya beda ya. Nah, apakah nah, sekarang kan ini kan ditutup nih. Ini lo kayak game show ya, apa dua dua, apa dua dua. Nih, lo mau yang ini atau yang ini? Tapi apapun yang ada di sini lo harus pilih. Harus terima. Ya, karena gue nggak tahu ini apa, mungkin gue pilih yang ini aja udah pasti. Kalau ini bisa aja lebih bagus jauh. Ya, mau gimana? Bisa aja saya 720. Kita tidak boleh serakah, yang penting udah kita udah punya sesuatu. Lo yakin nggak? Kita vokal ya, itu. Ya nggak yakin lah. Bisa aja ini isinya yang ini tapi ada tuner. Ayo. Ya nggak tahu aja yang penting udah. Iya. Enggak ya. Sekarang lu nentuin pilihan sekarang. Ya. Ini gue udah daripada okay. Daripada. Nih kita nggak pernah tahu apa isinya. Kita kasih lihat. Waduh, udah kelihatan. Wah, itu ada kerangnya. Waduh. Nih, apakah lo masih mau pilih yang itu apa ini? Dari lu dah udah pokoknya kalau yakin tahu enggak? Yakin enggak? Enggak yakin. Oke, okay, kita bongkar lagi. Ya. Kita bongkar lagi. Anjing. Mana ini? Itu kan lagi ada cutway-nya lagi. Makanya, Ini cutway tapi kita enggak tahu depannya. Ya, ini cutway ya. Jangan intip. Lu lebih ini apa itu? Karena gua tidak butuh sampai yang sini ini kan masih ini sih. Masih itu, yakin. Kita lihat lagi kepalanya. Iya, kasih unjuk dikit kepalanya. Ini masih ada harapan nih, masih ada harapan nih kalau mau milih ini nih. Sampai ini kebongkar semua udah nggak boleh nih. Jadi pasti mirip ya, tapi ini cutway. Jangan-jangan ini yang cutway-nya. Ya, jadi lu pilih yang mana? Ini sih, gua karena memang kebutuhannya nggak sampai yang ujung-ujung. Nggak sampai main-main di atas-atas ya? Nggak sampai suceng main juga. Wih, ini cutway loh. Ini ada ininya frame paper. Ini seri secara yang kayak tadi tapi ini yang cutway-nya nih. Ini di dalam juga. JG. Grand Auditorium. JG berapa itu? JG 270. Sama tuh 270 sama itu nih. Iya, cuman ini yang cutway. Tapi belum gitu. Kita tuning dulu. Yang ini loh bang, cut away, terus flame maple, seperti gitu. Gua ini deh, apa standar deh? Standar deh aja deh. Akustik tuh di standar deh tuh enak, apalagi suara senar barunya gitu. Kenapa standar deh enak? Kendor soalnya dia agak. Agak lebih mellow. Agak lebih ini getarannya lebih berat karena lebih di luar urusan soal frekuensi atau getaran ya, tapi suara standar D di akustik dengan senar baru tuh apa ya? Lurus, lebar banget dibandingkan standar tuning. Kalau emol kalau standingan nggak tahu sih, tapi pokoknya standar D itu punya khas soundnya itu yang big tebel gitu, jadi tetap coba. Kan enggak boleh. Enggak boleh juga. Gua udah kasih lihat semua. Udah kasih lihat semua nih sekarang nih. Cakep lagi. Ya, ayo. Tentukan pilihan Anda. Sekarang. Single ladies. Tentukan pilihan Anda sekarang. Ini deh. Yakin lo enggak ada tuner? Ini gue tuh enggak. Tadi kenapa tiga biji depannya dia? Langsung gue ya. Kenapa depannya semua ini semua? Matanya yang ini semua enggak ada yang ini kalau tadi kan bisa gua. Tinggalkan. Tapi katanya tadi enggak perlu. Iya. Kalau pokoknya kalau cuma sekali doang main, ini cuma kalau untuk besok-besok kan enggak pernah tahu gitu makannya. Jadi Mau yang mana? Jadi mau yang mana? Hakim. Bojreng. Ini. Oh, ini biar adil enggak pakai pick deh.
tadi lebih renyah ini ya? Iya sih. Tuningnya beda sih. Oh. Mau disamain tuningnya. Gak usah lah. Ya udah, ntar kan gimana, 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 gimana. Ceng, deng, adeng, deng. Ya itu, yang deh, yang deh. Ya mana? Gak boleh. Gak boleh, itu udah gak boleh. Udah lewat lu lagi ya. Udah gue pilih ini. Mana? Ayo. Itu yang Martin. Enggak. Yang ini dua dong. Ayo. Ayo. Coba-coba gue pilih. Masa gak boleh pegang sih? Pegang boleh. Kita kasih kesempatan terakhir ya. Dia gendering tipis-tipis ya. Udah. Udah gak boleh banyak-banyak. Nah, tinggal tank lagi terakhir. Nih, pegang lo. Gak apa-apa, cobain aja. Ini kenyamanan. Ini beda ini sih. Ini beda 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 set tema sih, jadi kayaknya suara tuh irin tuh. Gua tuh lebih. Oke, kita tuning deh. Tuh, di tuning ke standar. Coba ya? Coba. Terakhir ya. Terakhir. Ini apa? Standar. Standar. Ebner kan? Standar E, standar E. Misalkan di kondisi band nih, di kondisi main sama band, ini pasti nembus. Karena dia nggak terlalu banyak ngedudukin low frekuensi. Well, dia keluar gitu muncul sendiri ya? Iya, dia lebih mid-nya lebih ada lebih nonjol. Terus high-nya juga nggak terlalu bright banget, jadi nice. Duduk banget gitu. Gitu. Ya dia emang lebih lebar. Nah ini mid-nya dapetnya. Ya, ini kan mid banget. Oke, okay. Udah, nggak usah banyak basa-basi. Lu tentuin pilihan. Pilih sekarang. Pilih mana? Ini ah. Soalnya kan dia emang agak kecil bodinya kan. Ini enggak ini agak jumbo sih. Ini mah beda, ini beda. Ini bukan ini beda kan sih? Ini bukan ini di Katowice kan? Bukan. Beda ini, kan? Ini beda. Grand Concert itu Grand Auditorium namanya kalau enggak salah. Nama bodinya. Tapi ini yang ini tadi apa namanya? Yang tadi apa? Yang tadi Dreadnought yang bulat full kan. Itu dari sini apa dari sini? Beda lagi. Bukan dari ini di buka panjangin enggak grand Dreadnought itu lebih gendut gitu jumbo kalau disebutnya ini semi jumbo nih. Nah iya ini yang agak lebih gede lagi ini lebih ramping karena di rumah udah ada yang kayak begini jadi gue ini tetap oke laku silakan terima kasih Bang Bintang, ntar pembayaran langsung di kasir ya di sana ya.